Wahid bin Marjuki ditemukan tewas bersimbah darah di halaman rumah istri mudanya di Kampung Bugel, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Jasad pria berusia 50 tahun ini ditemukan dalam kondisi tertelungkap di halaman rumah oleh menantu korban. Pelaku yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan membawa jasad korban untuk dilakukan otopsi. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, polisi masih mencari barang bukti dan memeriksa beberapa saksi. Diduga, Apit menjadi korban pembunuhan. Kasus ini masih ditangani Polsek Cikarang Timur. Dian Firmansyah, Dedi Beben, Trans 7.